dan putri. Oh, Aden. Selain duit, menangkap si pengulung yang paling jago. Iya, macam kita ini bisa ngajar desa, Aden. Di bawah golok, pengulung. Buat yang negara, permainan golok kecil. Ini gede, ibar kata, bisa ditangkap. Yang penting sekarang, kita mencari kabar di mana si pengulung bersembunyi. Sebarkan mata-mata. Kalau perlu kita bayar. Iya, juga. Tempatnya kayaknya kita belum tahu. Dari putri itu hadiahnya. Company memang pintar. Kalau sudah kewalahan mencari sendiri, tinggal pasang pengumuman dengan hadiah yang besar. Ibu Gulin membuat anak-anak yang baru bisa main tegang. Tapi jurus dia diri. Turun gulung. Tapi kenapa, Den? Tenang. Iya. Dek, sudah nyanyan belum? Mainnya jangan jauh-jauh. Nanti boleh. Ayo, kamu nyanyan dulu. Adam, orang yang sibuk, huh? Cabut jauh, kau laki-laki, huh? Sepertinya saya mengenal permainan golok sedang. Karena hal ini mengingatkan saya akan papa saya, Suganda. Saudara dari perguruan Giri Raya? Bukan. Tapi guru daripada pokan Giri Raya Arun Padma. Bagaimana? Saudara tertarik juga sama Gandara pemberi itu. Jangan menafiri. Ibu Holden itu bukan sedikit. Atau saudara merasa gentar mendengar nama pemulung yang telah memperlambatkan polisi berada. Saya tidak pernah takut dari siapapun. Dalam kantuan. Hanya, saya tidak suka menjual bangsa sendiri pada penjajah. Omongan saudara berbahaya. Kita-kita bisa kembrol. Memberontak pada kegantungan di kantuan. Kompeni itu penjajah. Merantak kekayaan negara. Menindak rakyat jelas. Kalau tidak sanggup mengusir, juga tidak perlu membantunya. Kejam, yang kejam dan jahat. Bikin kacau di mana-mana. Ketika Mewolo, saya dengar sendiri dari mulutnya tuan. Dia bilang, kompeni itu penjajah. Oh, maaf kapten. Maksud kami Jawa, dia mau bantu kompeni untuk mengumpulkan pendekar-pendekar buat melawan Arabia dan menangkap pemburu. Ya, tapi hadiah untuk menangkap pemburu tetap di Bokoden. Arabia, kita belum punya bukti buat bikin hadiah. Tapi saya tahu tempat. Bagus. Kalau Tuan Jawa bisa mengajak sekitarnya membantu kompeni lagi, tentu. Bom. Kita akan tunggu. Apa tidak lebih baik kau menyingkir dari sini? Maksudku, untuk sementara. Tidak mudah menangkap ini. Apa kau juga ingin aku pergi dari sini? Tidak, Kendok. Coba mati. Aku ingin hidup kau selalu di samping. Maksudku, di rumahku.
Bagaimana? Asih? Iya, tidak tahu lagi. Pasti dia. Kami dengar namanya disebut pemuda sedang itu. Mari, temuin dan bicara. Supaya kalian dikasih hadiah. Mari. Ini sama itu ke bawah. Bayu, ini sudah sempat bagi. Cantik juga ya. Tinggal di sini saja bersama kami. Aku masih satu pas makan kok. Pelan-pelan. Itu bisa diatur. Di desa ini dia punya visi yang bisa ditumpangi. Yang penting, kami biarkan perhiasan-perhiasan ini untuk dia yang berkisah. Jangan. Dapat dari mana? Sudahlah. Yang penting karena dibayar sedikit-sedikit, uangnya tidak mencerjakan. Pokoknya, uang belanja kita tidak utuh. Dan pasti, bisa beli baju baru. Begitu mudah mendapatkan hidup golem. Hanya kasihan untuk dibunuh atau dilukai. Oh, terlalu panik. Agar. Dan kemudian. Harap untuk mendapatkan hadiah dari hasil.
Tidak bermaksud jahat kepada